Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nawang Budaya, salam kebajikan. You guys, this is Star Group. Yeay, yeay, yeay. Perkenalkan, nama saya Bintang Sugara, selaku ketua. Nama saya Bilkis Nazwa, selaku anggota. Nama saya Reza Rehana, selaku anggota. Nama saya Firda Romawati, selaku anggota. Nama saya Rizka Adaya Ginting, selaku anggota. Nama saya Adli Gauzan Purba, selaku anggota. Di sini, kami kelompok Bintang, sebagai pelajar Indonesia, ingin membacakan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila! Satu, lambang bintang, ketuhanan yang maha esa. Dua, lambang rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, lambang pohon beringin, persatuan Indonesia. Empat, lambang kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, lambang padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia, dengan selamat setelah mengantarkan rakyat Indonesia depan kemerdekaan negara Indonesia yang berkembang bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan dorongan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan publik dan kesejahteraan kehidupan bangsa dan hidup bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi.